Aksi Liga Juara-Juara Asia 2, Selangor FC berdepan kekalahan pertama. The Red Giants ditewaskan wakil Korea Selatan Jeonbuk Hyundai Motors FC 0-1 pada aksi kumpulan H di Stadium Piala Dunia Jeonju, Korea Selatan malam tadi. Tuan rumah membuka jaringan pada minit ke-22 menerusi tandukan Orobo Thiago. Di babak kedua, Selangor agresif mencari jaringan namun tiada hasil positif sehingga whistle penamat. Keputusan itu menyaksikan Jeonbuk merampas teraju pendahulu kumpulan dengan 9 mata selepas 4 perlawanan. Selangor FC pula terpaksa akur jatuh di tangga kedua dengan 7 mata. Selepas ini, Selangor akan melayani kunjungan Muangthong United di Stadium MBPJ pada 28 November ini.